Polisi menetapkan penabrak bocah di Jalan Haji Majut, Kembangan, Jakarta sebagai tersangka. Hasil penyelidikan, pengemudi mobil bernama Zainal Abidin mengaku tidak konsentrasi karena tengah memainkan telepon genggam. Warga Petukangan Jakarta Selatan tersebut dijerat pasal 283, Yunto pasal 30 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas karena lalai hingga menyebabkan orang jadi terluka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara menurut Ketua RT setempat, anak-anak berjumlah 3 tersebut sedang bermain air hujan. Salah satu dari mereka jongkok dan tanpa disadari oleh pengemudi mobil pun langsung melindas korban. Anak-anak itu lebih bermain air hujan, cuma ada mobil parkir. Saya juga bingung juga Pak, sama supir itu kok nggak kelihatan pada anak-anak pada berdiri, pada main hujan. Itu Pak. Ya kondisi jalannya masih sepi Pak, ini bukan jalan umum apa. Bukan jalan umum, kok jalan umum kok rame. Ini mah jalan memang sudah ada masyarakat di sini. Ini pun ini juga jalan buntu. Saat ini korban Adelio Seta Andi, 5 tahun, masih dirawat. Kecelakaan pun terjadi saat korban tengah bermain hujan-hujanan bersama 3 temannya. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kasus kecelakaan ini pun ditangani unit Lakalantas wilayah Jakarta Barat.